بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabi al-karim nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syarah li sadri wa yasir amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Alhamdulillah Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kita bersyukur kepada Allah karena dengan kemurahannya, karunianya kita bisa melanjutkan Kajian kita, kajian fikih, kajian kitab Matan Abi Syuja rahimahullahu Ta'ala. Mudah-mudahan Allah yang Rahman, yang Rahim, senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita uh, akan tetap istiqomah melaksanakan syariat Allah dan Rasulnya. Dan juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah karibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau yang setia melaksanakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memasuki pembahasan tentang Kitabul Jihad. Terkait masalah ini Insyaallah kita akan membahas tentang makna jihad, apa keutamaan jihad, dan juga jenis-jenis jihad, hukum jihad, siapa yang wajib mereka untuk berjihad, dan juga terkait jenis-jenis orang yang orang kafir yang tertah, tertawan ditangkap oleh kaum muslimin dan tentang bagaimana cara pembagian gonimah. Taib. Yang pertama adalah tentang apa itu jihad. Ya. <tuh> Ulama menjelaskan tentang pengertian definisi jihad itu secara bahasa adalah badlu istifrog ma fil wus'i wat -tokoh. Mengupayakan Semaksimal mungkin eh, Semua daya upaya Semua kemampuan Baik terkait Baik eh, dengan Bentuk ucapan Maupun perbuatan Yaitu perbuatan yang dilakukan Dengan optimal Sungguh-sungguh kerja keras Baik dilakukan Dengan ucapan maupun perbuatan itu makna jihad secara bahasa. Adapun makna jihad secara istilah ya, secara istilah ilmu fikih ya, dalam agama kita apa arti dari jihad itu? Disebutkan bahwa arti jihad itu adalah badzul juhdi minal muslimin fi qitalil kuffar al muanidin. Al-Muharibin wal-Murtaddin wal-Bughah wa-Nahwihim ta'ala. Jihad yang menjadi satu istilah dalam Islam yang merupakan salah satu ibadah yang paling utama dalam Islam artinya adalah badlujuh di minal muslimin. Upaya sekuat tenaga oleh kaum muslimin dalam rangka memerangi orang-orang kafir orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin yang menentang kaum muslimin atau mereka orang-orang yang murtad atau mereka yang memberontak kepada pemerintah yang sah ya, pemerintah yang sah dari uh, kaum muslimin yang tujuannya adalah li'i'la kalimatillah tujuannya adalah dalam rangka meninggikan agama Allah, meninggikan kalimat Allah, meninggikan syariat Allah. Karena Allah lah zat yang paling mulia, Allah lah penguasa alam semesta yang wajib untuk kita junjung setinggi-tingginya syariatnya, perintahnya. Ya, larangannya kita jauhi semampu kita jadi berjihad itu adalah dalam rangka mening, e, meninggikan agama Allah bukan dalam rangka untuk mencari harta duniawi bukan dalam rangka hebat-hebatan bukan dalam rangka untuk mencari famor mencari e, e, popularitas dan lain sebagainya ya karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menyebutkan man qatala li ila kalimatillah bahwa bisa binillah au qala alaihi salatu barang siapa yang berperang untuk meninggikan agama Allah kalimatullah maka merekalah orang yang berjihad dengan benar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentang keutamaan berjihad. Ya, keutamaan berjihad. Berjihad itu merupakan ya, satu ibadah yang memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya adalah berbahwa berjihad itu merupakan tijaratun robiha merupakan bisnis yang sangat menguntungkan tentu kita manusia secara fitrah suka yang namanya harta ya, harta duniawi ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati zahabi wal fiddah. telah difitrahkan ya telah dihiasi manusia itu ya dengan uh, e, hubbus syahwat dengan kecintaan mereka terhadap syahwat syahwat terhadap terhadap anak yaitu, mereka suka punya anak syahwat terhadap perempuan dan juga terhadap harta dan seterusnya. Jadi, itu adalah satu fitrah manusia, dan mereka suka tentunya dalam rangka untuk mendapatkan itu berbisnis. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa e, berbisnis dengan Allah itu adalah bisnis yang paling menguntungkan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabidillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membeli dari orang-orang beriman anfusahum, jiwa mereka ya. membeli dari orang-orang beriman diri mereka wa amwalahum dan harta orang beriman diri orang beriman dan harta mereka dengan balasan apa? dengan balasan sorga jadi itu timbal baliknya ya. orang beriman menyerahkan diri menyerahkan nyawa mereka, menyerahkan harta mereka demi menegakkan agama Allah, demi meninggikan kalimatullah dengan balasan dengan upah sorga. Sungguh tidak ada ya balasan yang paling besar yang akan diterima oleh manusia uh, atas pekerjaan yang dia lakukan kecuali upah sorga yang akan diberikan oleh penguasa alam semesta kepada orang-orang beriman, orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Bagaimana Allah membeli jiwa, diri, harta orang beriman? Yaitu yukotilu nafisa bilillah. Mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mereka membunuh atau mereka terbunuh. Yang selanjutnya di antara keutamaan berjihad adalah al-husul ala a'la darajah fil jannah. Orang yang berjihad fi sabilillah akan mendapatkan derajat yang paling tinggi di sorga. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jadd inna fil jannati mi'atu darajah." Sesungguhnya surga itu memiliki 100 tingkatan, 100 derajat. A'addallahu lil mujahidi na Tingkatan surga 100 itu Allah sediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana antara uh, satu derajat, satu tingkat dengan tingkat yang lain itu seperti jarak langit dan bumi. Karena itu, kalau kalian meminta kepada Allah, faida sa'altumullah fas'aluhu firdaus kalau kalian meminta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, mintalah sorga firdaus. Karena sungguhnya sorga firdaus adalah sorga yang berada di tengah dan sorga yang paling tinggi. Dan di atas sorga firdaus itu adalah arsnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaan berjihad juga bahwa berjihad itu merupakan ya merupakan amalan yang tertinggi ya, syiar yang paling tinggi sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul Amril Islam ya, inti dari urusan itu adalah Islam pokok kepala dari semua urusan itu adalah Islam itu yang harus diutamakan wa as -salah. tiang dari Islam itu adalah salat dan wadir watu sanamihi al jihad dan puncaknya puncak dari syariat Islam itu adalah berjihad kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berjihad itu memiliki dzabit memiliki ketentuan ya tidak asal-asalan tidak asal modal semangat saja hanya e, hanya Semangat ingin mendapatkan balasan yang besar, ganjaran yang besar dari Allah, mendapatkan surga, terus asal hantam kromo, asal nekat melakukan sesuatu yang dianggap jihad, padahal itu bukan jihad. Karena itu, penting sekali kita memahami bagaimana sebenarnya syariat jihad, syariat Islam tentang jihad, yang keutamaannya itu sangat besar. Di antara ketentuan, ya, ketentuan dalam berjihad itu yang harus kita pahami adalah pentingnya fikhu surut ujubil jihad. Pentingnya kita memahami fikih jihad, ya, jangan asal ikut jihad, jangan asal mengatakan bahwa dia ikut melaksanakan jihad tanpa memahami bagaimana sebenarnya fikih jihad itu sendiri, ya. Karena Islam itu mengajarkan umatnya agar menjadi umat yang cerdas, umat yang terdidik, umat yang melaksanakan amalan itu harus didasari atas ilmu, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan itu berbahaya, yang kedua berjihad itu juga harus minta izin kepada kedua orang tua. Jangan asal ikut-ikutan, karena orang tua adalah... Mahluk, e, di antara makhluk yang paling berhak atas diri kita, yang harus kita hormati, mereka sayangi, mereka ya, patuhi perintahnya, dan kita kalau mau berangkat berjihad minta izin kepada mereka, karena mereka adalah orang yang paling sayang kepada kita. Kalau kita berangkat berjihad, tentu bisa saja banyak akibatnya kita meninggal, orang tua bisa. Sedih atau enggak ada yang mengurus orang tua, tentu kalau anaknya meninggal, tentu orang tua bisa menjadi orang yang sengsara. Kemudian, berjihad itu juga adalah satu amalan yang harus bergantung kepada pemimpin pemerintah. Tidak boleh kita asal berangkat berjihad, namun tidak dengan komando pemerintah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jangan kemana-mana dahulu, insya Allah, masih akan kita lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini. Bismillah, Bapak Ibu, kita lanjutkan pembahasan tentang hukum jihad. Tadi kita menyinggung tentang ketentuan, ya, kapan kita bisa berangkat berjihad. Kita katakan bahwa orang yang berangkat berjihad harus memahami fikih jihad. Ya, fikih jihad itu harus sesuai dengan Al Qur'an dan Sunnah. Tidak boleh melenceng dari ajaran Allah dan Rasulnya. Tidak boleh asal main semangat saja hantam kromo tidak tahu bahwa itu sebenarnya melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah istiqdanul walidain. Kita harus minta izin kepada kedua orang tua. Karena ketika berangkat tentu ada hal negatif yang mungkin bisa menimpa kita dan itu terkait dengan orang tua kita, harus minta izin. Yang ketiga adalah bahwa kita harus mengikuti komando pemerintah, pemimpin kaum muslimin yang sah. Tidak boleh kita mengatakan berjihad tapi tanpa atas komando pemimpin yang sah dari kaum muslimin. Kemudian apa hukum berjihad? Ya. Apa hukum dari berjihad. Ulama menjelaskan bahwa berjihad itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, secara umum hukum asalnya berjihad itu adalah fardu kifayah. Ya, apa itu fardu kifayah? Kewajiban yang harus ditunaikan kewajiban yang harus ditunaikan kaum muslimin kalau sudah sebagian menunaikan dan e, dengan mereka menunaikan itu sudah cukup, ya, sudah bisa e, meng, e, sudah cukup e, dengan sebagian kaum muslimin melakukannya, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Namun kalau belum, maka harus harus ditambah dan harus e, harus Mencapai jumlah yang tentu mencukupi sampai gugur kewajibannya, seperti e, mengurus jenazah itu juga adalah fardu kifayah. Kalau cukup dengan dua orang, maka tidak perlu tiga orang, orang ketiga, dan yang lain. Itu adalah sudah tidak wajib, tapi kalau tidak cukup dua orang harus ditambah. 4 5 dan seterusnya sampai cukup dengan jumlah yang cukup itu gugur kewajiban e, fardu kifayah tersebut. Hal itu adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan fardu kifayah? Kenapa bukan fardu ain? <tuh> adalah karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa makanal mu'minuna Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidaklah sepatutnya tidaklah sepantasnya semua kaum muslimin semua orang beriman itu berangkat berperang ya tidak pantas semuanya berangkat berperang karena kalau semua berangkat ya bisa habis semuanya. Jadi tidak usah semua, sebagian saja. Ya. Dan Allah melanjutkan, falaula ya. Mengapa tidak ya, sebagian dari mereka untuk fid din untuk mendalami ilmu agama. Ya, mendalami ilmu agama supaya mereka memahami ilmu agama memahami syariat Allah dengan baik dan benar sehingga mereka kalau sudah paham liunziru qawmahum kemudian mereka mengajari umatnya mengajari kaumnya membimbing, mengarahkan mendidik kaumnya liunziru qawmahum idha kalau mereka kembali kepada kaumnya yahdharun mudah-mudahan mereka mendapatkan peringatan dan mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan di antara eh, ayat yang menyebutkan tentang kewajiban berjihad adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 216 alaikumul kita Allah telah mewajibkan ke atas kalian untuk berperang dan itu adalah kalian benci. Ya. Lafaz ini mirip dengan lafaz kutiba alaikum wasiam. Diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Ya, ini adalah ayat untuk uh, mewajibkan umat Islam berpuasa. Sebentar lagi bulan Ramadan. Eh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita supaya kita eh, bisa sampai di bulan Ramadan dan kita bisa manfaatkan bulan suci Ramadan dengan berbagai eh, jenis ibadah untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat Al-Baqarah 216 ini, Allah menyebutkan bahwa berperang itu telah Allah wajibkan dan berperang itu adalah suatu yang kalian benci, dibenci oleh manusia. Karena memang dengan berperang itu ada ada orang yang meninggal, ada orang yang cacat, ya, pulang dari berperang ada yang cacat seumur hidup dan seterusnya. Ya, ada kalau meninggal tentu menjadikan anak-anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, orang tua kehilangan anaknya dan seterusnya. Tentu ini adalah ya, e, secara zahir itu tidak disukai oleh manusia. Namun Allah memberikan e, memberikan sugesti Wa anta khairul lakum. Bisa jadi apa yang kalian benci, yang kalian tidak sukai itu adalah satu yang bagus. Ya. Karena orang karena orang yang e, ikut berjihad dan wafat ya, dalam berjihad tentu dia adalah orang yang syahid. Ya, syahid fi mendapatkan banyak e, keutamaan di antaranya adalah dia akan mendapatkan balasan sorga, dia akan diizinkan untuk memberikan syafaat untuk keluarganya dan seterusnya. Wa dan bisa jadi apa yang kalian sukai itu adalah suatu yang buruk untuk kalian. Ya berapa banyak kita suka makanan berbagai macam makanan yang enak-enak, namun bisa jadi makanan itu adalah suatu yang membawa mudarat, membawa penyakit untuk kita. Wallahu ya'lam ya wa antum la Ketahuilah bahwa Allah itu Maha mengetahui dan kalian adalah ya, manusia makhluk yang tidak mengetahui. Karena itu kita harus mempelajari syariat Allah, kita harus mengikuti syariat Allah, karena syariat Allah itu adalah demi kebaikan kita semuanya, demi kebaikan manusia. <tuh> Taib, jadi secara umum jihad itu hukumnya adalah fardu kifayah. Namun ulama merincikan ada kalanya jihad itu hukumnya berubah menjadi fardu ain. Bisa menjadi wajib atas semua. Ya, semua Orang-orang yang terpenuhi syaratnya, sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh Syekh di awal pembahasan beliau tentang Kitabul Jihad. Ya. Jadi, orang-orang yang terpenuhi syaratnya, maka mereka wajib untuk berjihad. Siapa kapan itu? Yaitu Ida al Muslim Al-Mukallaf al ketika orang Muslim. Ya, ikut berangkat berperang dan sudah bertemu dengan musuh maka saat itu semuanya wajib ya semuanya wajib ikut berperang tidak boleh mundur tidak boleh lari dari Medan perang ya karena lari dari Medan perang tentu itu akan mematahkan semangat kawan mematahkan semangat kaum muslimin ya, dan tentu akan melemahkan kaum muslimin maka harus bertahan, Ya harus bertahan kecuali dengan perintah komando dari pemimpin kaum Muslimin. Apakah mereka mundur atau mencari jalan yang lain? Ya atau mundur tapi untuk mencari ya, e, lari untuk mencari jalan supaya bisa memukul lawan kembali itu boleh. Tapi kalau lari dan tidak kembali ke medan perang itu Hukumnya tidak boleh, ya. Karena itu di saat sudah berangkat, ya, maka semua yang berangkat itu kalau sudah bertemu musuh tidak boleh lari. Semuanya harus ikut berperang. Yang kedua adalah ketika musuh, ya, orang kafir, harbi, mereka menyerang negeri kaum muslimin. Ya, ketika orang kafir menyerang negeri kaum muslimin. Maka kaum Muslimin wajib mereka semuanya untuk ikut berperang, ikut berjihad, dan e, yang ketiga, kapan e, semuanya jadi wajib? parduain, adalah ketika pemimpin kaum Muslimin, e, pemimpin kaum Muslimin, pemerintah yang sah, e, pemerintah yang sah meminta masyarakat, meminta umat untuk ikut berperang ikut berjihad maka saat itu ya semua yang syarat mereka ada ya mereka harus ikut berperang siapa mereka yang wajib e, berperang itu berjihad itu Syekh menyebutkan wasara itu uju bil jihad sabu Ya, ini awal pembahasan kitabul jihad oleh Syekh Abu Syuja rahimahullah dan syarat wajib berjihad itu ada tujuh. Yang pertama adalah dia muslim, berarti kalau non-muslim tidak wajib. Yang kedua dia harus balik, orang yang belum balik tidak wajib. Ya, usia balik itu rata-rata 15 tahun ke atas kalau laki-laki. Kemudian berakal, orang gila tidak wajib. Kemudian orang merdeka, budak tidak wajib. Dan zukuroh dia laki-laki perempuan tidak wajib kemudian memiliki kesehatan watoko halal kita dan memiliki kemampuan untuk berperang ya kalau yang tidak memiliki kemampuan karena cacat kakinya karena stroke karena sakit karena tangannya putus karena buta mereka adalah Orang-orang tidak memiliki kemampuan berperang, bagaimana mau berperang sementara untuk menjaga diri mereka saja, mereka belum tentu bisa. Jadi itu dia tujuh syarat kapan seorang itu wajib hukumnya untuk ikut berperang, berjihad. Tentu sesuai dengan rincian tadi, ada kalanya dia menjadi hukumnya Fardu Kifayah dan ada kalanya menjadi Fardu Ain tae kemudian e, kalau ditanya apa sebenarnya hikmah dari berjihad kenapa Islam mensyariatkan berjihad ya, bukankah di situ ada pembunuhan bukankah e, menghilangkan nyawa itu tidak bagus ya bahkan dilarang dalam Islam ya maka e, ulama menjelaskan di antara hikmah disyariatkannya berjihad itu adalah untuk meninggikan kalimatullah, untuk meninggikan agama Allah, syariat Allah, dan juga untuk menolong orang-orang yang ter terzolimi, dan juga adalah untuk menjaga agama Islam. Ya, jadi ini dia hikmahnya, kenapa ada syariat e, berjihad adalah untuk meninggikan kalimatullah, Meni, untuk menolong orang-orang yang terdolimi dan juga untuk menjaga agama Islam karena e, dengan berjihad maka Islam akan terjaga, kaum muslimin akan terjaga dan syariat Islam juga akan terjaga Namun ketika syariat ini e, tidak dilaksanakan tentu ya syariat Islam akan bisa hilang, kaum muslimin juga akan bisa, hilang dihilangkan oleh eh, dihancurkan oleh orang-orang eh, kafir. Baik Bapak Ibu, Insya Allah akan kita lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini. Bismillah, kita lanjutkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah memulai apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Suja. Beliau menyebutkan ya, syarat wajibnya berjihad: ada tujuh, yang pertama adalah Muslim, kedua balik berakal orang merdeka, laki-laki, sehat dan memiliki kemampuan untuk berperang. Kemudian <coughs> beliau melanjutkan Wa man usira minal kuffar Dan orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir yang ditawan oleh kaum muslimin, ya, karena berperang itu tentu Uh, ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Ketika menang, ya bisa saja musuh ada yang tertangkap. Ya. Orang kafir harbi itu ada yang tertangkap. Jadi orang yang tertangkap itu uh, apa yang dilakukan terhadap mereka dan ada berapa jenis mereka. Syekh mengatakan wa man usira minal kuffar fa'ala orang kafir musuh tentara lawan yang tertawan sudah selesai perang dan ada yang tertawan ya maka mereka itu ada dua macam dua jenis dorbun yasiru raqikan binafsis sabi ada jenis pertama model pertama adalah mereka yang otomatis menjadi budak ya menjadi budak jadi ini adalah merupakan kebiasaan zaman dahulu ya. peperangan zaman dahulu seperti itu dan e, Islam e, tidak lang tidak otomatis membatalkan perbudakan namun e, semangat syariat Islam adalah menghilangkan yang namanya perbudakan karena Islam ingin menjadikan, manusia itu hanya menjadi budak Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi budak manusia. Namun karena itu adalah sudah menjadi kebudayaan orang-orang terdahulu sebelum datangnya Islam, Islam tidak langsung membatalkan itu, namun e, dihilangkan sedikit demi sedikit. Ya, karena itu banyak Syariat Islam yang menyebutkan diantara sanksi hukuman terhadap pelaku pelanggaran Syariat Islam diantaranya adalah memerdekakan budak, ya seperti orang yang membunuh, ya orang yang membunuh orang Muslim maka harus memerdekakan budak selain dia eh, dikisos atau membayar diat. Demikian juga orang yang bersumpah dan melanggar sumpahnya dia juga di antara kewajibannya adalah memerdekakan e, budak atau ada pilihan yang lain. Selain itu, demikian juga orang yang melakukan zihar, e, orang yang e, melanggar ya, kewajiban puasa, orang yang berhubungan suami istri pada saat siang hari bulan Ramadan dan seterusnya. Jadi, banyak syariat dalam Islam untuk memerdekakan budak ini adalah merupakan... Bukti bahwa Islam itu memiliki semangat untuk menghilangkan perbudakan di atas ya, di atas muka bumi ini. Taip, jadi yang pertama ada yang otomatis menjadi budak tawanan perang itu otomatis menjadi budak siapa mereka? Mereka adalah anak-anak dan kaum wanita. Anak-anak ya, dan kaum wanita. Jadi, mereka otomatis menjadi budak. Jadi, mereka tidak dibunuh karena dalam Islam ada kode etik berperang. Ya? Di antara kode etik berperang dalam Islam adalah tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh kaum wanita, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh pendeta-pendeta. Eh, tidak boleh menghancurkan bangunan-bangunan, tidak boleh merusak tanaman-tanaman. Jadi ada kode etiknya. Tidak hantam kromo. Ya, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Ya, jadi yang dibunuh adalah orang yang mereka e, sebagaimana disebutkan Syekh ya, qodar bun la ya'ruku bi nafsis sabi wa rijal al balighun model kedua dari orang yang tertawan dalam e, medan perang tawanan orang e, musuh, tentara lawan, tentara musuh yang tertawan ya atau kaum e, musuh yang tertawan baik tert tentara maupun tidak e, mereka itu e, tidak otomatis menjadi budak mereka itu siapa yaitu ar-rijalul laki-laki yang balik laki-laki yang balik bukan anak-anak dan bukan orang tua yang yang jompo yang tidak mampu berperang jadi mereka apa yang dilakukan terhadap mereka saya menyebutkan Wal Imam mukhayyar fihim bayna asya maka pemimpin- pemerintah kaum muslimin diberikan pilihan terhadap mereka yaitu Para laki-laki musuh yang tertawan itu ada empat pilihan terhadap mereka. Ya. Yang pertama adalah Kotluk, dibunuh mereka; ya. tawanan itu dibunuh. Ya. Kemudian, pilihan kedua adalah Istirqok, dijadikan budak. Pilihan ketiga adalah Almanu, dibebaskan secara gratis. Ya, dimaafkan, diampuni, dimaafkan, dibebaskan secara gratis. Dan pilihan yang keempat adalah al-fidyah, dibebaskan dengan membayar tebusan. Tebusannya itu bisa bilmal dengan bayaran harta, au rijal atau dengan ganti orang, ya. Ganti orang yang akan dijadikan budak tentunya. Ya fal min ma maslahah jadi empat pilihan ini diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin pemerintah untuk e, e, menetapkan membuat keputusan yang mana Apakah e, mereka dijadikan budak atau dibunuh atau dibebaskan secara gratis atau mereka dibebaskan dengan dengan memberikan tebusan jadi ini dis, e, diserahkan kepada pemerintah pemerintah langsung Pemerintahlah yang menetapkan tentu berdasarkan kemaslahatan, ya kemaslahatan untuk umat Islam e, diserahkan karena tentu e, pemimpinlah yang lebih tahu yang mana yang lebih maslahat untuk kaum muslimin. Apakah dengan tebusan, sebagaimana dulu, ya ada yang dengan tebusan harta karena mungkin e, saat itu Ya, umat Islam sedang lemah butuh harta maka ditebus dengan harta atau ditebus dengan pendidikan ya, mengajari orang ya, supaya kaum muslimin menjadi orang-orang yang cerdas ya, itu bisa jadi diserahkan kebijakannya kepada pemerintah. Selanjutnya eh, saya menyebutkan tentang orang-orang yang eh, Masuk Islam sebelum tertawan. Jadi berjihad dalam Islam itu ada yang modelnya adalah dengan menyerang, ya. Ada modelnya dengan membela diri. Model yang pertama dengan mendatangi negeri-negeri kafir. Tujuan utamanya adalah untuk berdakwah, untuk menyebarkan Islam, untuk menyampaikan Islam. Karena sebelum datangnya Islam dan negeri-negeri yang e, syariat Islam di sana tidak berjalan, maka tentu yang berlaku adalah hukum manusia. Hukum manusia itu tidak e, tidak bisa jauh dari kedoliman ya tidak bisa jauh dari kekufuran ya karena hukum yang dibuat oleh manusia adalah hukum yang berasal dari akal manusia bukan dari Allah Subhanahu taala karena itu tentu ya syahwat manusia tabiat manusia kemampuan manusia tentu itu terkait dengan terkait ke, mempengaruhi hukum yang mereka buat dan uh, kebanyakan adalah hukum yang yang zalim, ya hukum yang jauh dari pri kemanusiaan hukum yang jauh dari keadilan karena itu ya Islam itu disebarkan disebarkan ya <tuh>. diantaranya adalah dengan berjihad ya. disebarkan dengan dengan berjihad namun tentu uh, sebelum uh, Ketika berjumpa dengan dengan orang-orang non-Muslim, tentu yang pertama adalah didakwahi. Yang pertama adalah didakwahi karena orientasi utamanya adalah untuk menyebarkan Islam, untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didakwahi ya. karena itu, ada eh, yang mereka mungkin masuk Islam, termasuk juga sebelum. Ya sebelum berperang didakwahi, ya. sehingga ketika e, sudah e, terjadi peperangan ada yang masuk Islam atau sebelum terjadi peperangan ada yang masuk Islam ya. dan sudah e, terjadi peperangan maka mereka tertangkap. Namun ada yang masuk Islam sebelum tertangkap. Apa yang dilakukan terhadap mereka? Ya masuk Islam sebelum tertangkap, sebelum ditawan yang akhirnya mereka tertawan. Wa man aslama qoblal asri uhriza maluhu wa damuhu wa auladihi. Orang-orang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin ya, kemudian mereka masuk Islam sebelum mereka tertawan, maka harta mereka itu terjaga, tidak bisa diambil oleh orang Islam karena statusnya sudah muslim. Orang muslim itu terjaga dirinya ya, terjaga hartanya, tidak boleh diganggu, tidak boleh dirusak. Hartanya terjaga, jiwanya terjaga, tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti. Wasigor auladihi dan anak-anaknya yang masih kecil belum balik itu juga terjaga, tidak boleh diganggu, tidak boleh dijadikan budak. yuhkam sobi bil Islam, enda wujud salah satu asbab, dan anak kecil ya, itu dianggap Muslim ketika ada tiga sebab. Ya. Yang pertama adalah karena. Salah satu orang tua mereka, bapaknya atau ibunya masuk Islam, maka ketika punya anak, anaknya itu yang belum balik dianggap juga adalah muslim karena itu terjaga, tidak boleh dijadikan budak, tidak boleh di, dihinakan, tidak boleh di, dibunuh, tidak boleh disakiti. Atau yasbihi muslimun faridan dan an atau uh, anak kecil tersebut. Uh, E, dijadikan e, budak, ya, dijadikan budak oleh oleh seorang Muslim, yasbihi muslim, ditawan, ditangkap oleh Muslim, yang anak tersebut terpisah dari kedua orang tuanya, maka anak tersebut dianggap statusnya adalah Muslim. Auyud laki Islam, atau dia ditemukan ya, menjadi anak. Uh, anak yang yang ditemukan ya anak-anak temuan ya anak yang ditemukan di uh, di negeri kaum di negeri kaum muslimin yang tidak diketahui siapa orang tuanya Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala jadi uh, ini uh, sedikit pembahasan tentang uh, permasalahan jihad dan insya Allah pada episode yang akan datang masih akan kita lanjutkan terutama apa yang disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya tentang bagaimana membagi gonimah dan juga harta fe dan juga tentang masalah jizyah demikian pembahasan kita Bapak Ibu mudah-mudahan bermanfaat lebih dan kurang mohon maaf demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته